Pemirsa, Kementerian Perhubungan tengah membahas rencana kenaikan tarif kereta rel listrik KRL Komuter Line Jabodetabek pada bulan April 2022. Kenaikan tersebut yang semula dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk 25 km pertama dan 10 km selanjutnya akan dikenakan penambahan biaya Rp1.000. Direktur Sarana Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Rizal Wasal dalam kesempatan acara MOU PT KAI bersama Kementerian Perhubungan di Stasiun Senen, Jakarta Pusat mengatakan pihaknya tengah membahas rencana kenaikan tarif kereta rel listrik KRL Komuter Line Jabodetabek pada bulan April 2022. Rencananya, tarif perjalanan moda transportasi favorit di Jabodetabek itu akan naik dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk 25 km perjalanan pertama. Sedangkan 10 km perjalanan selanjutnya bakal dikenakan penambahan biaya Rp1.000. Berdasarkan hasil kajian ambil di TPI dan saat ini sedang lakukan kajian juga Pak, ada FGD untuk KTP-WTP yang dilakukan Kementerian Perhubungan, pemerintah berencana mengusulkan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek mulai 1 April 2022 dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk tarif 0 sampai 25 km. Saat ini, pihak Kementerian Perhubungan tengah mengkaji kemampuan membayar masyarakat atau ability to pay dan willingness to pay terhadap kenaikan tarif KRL komuter tersebut. Dari Jakarta, Isan Riansyah, Nusantara TV melaporkan.